Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan dari Rumah Makan Kedung Rosso. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Kedung Rosso menuju kota Solo. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung ditonton, linknya ada di pojok kanan atas seperti biasa, atau di kolom deskripsi. Biar nanti teman-teman gak kebingungan, kok bisa tahu-tahu udah nyampe sini. Nah, itu ada permulaannya gitu. Permulaannya ada di part sebelumnya. Monggo, silakan ditonton dulu. Jam 7 lebih 19 menit, kita langsung take off dan melanjutkan perjalanan menyisiri pantura terlebih dahulu. Jalur pantura sekarang itu sepi, gak ada teman mainnya ini. Sekarang udah pada pindah ke Tol Trans Jawa. Dulu sini tuh rame, ya. Tapi sekarang udah di tol. Kita menuju ke daerah mana nih? Pokoknya menuju ke gerbang tol Brebes Barat untuk kembali ke jalan yang benar ke Tol Trans Jawa ya, yang jelas. Biar nanti cepet sampai di tujuan. Targetnya sih nyampe nya sebelum ganti hari. Tapi apakah bisa nyampe sebelum ganti hari? Mari kita buktikan. Monggo. Ini cuplikan dari bus Widiro Tunggajaya Akhtara di Tol Trans Jawa. Monggo, selamat menyaksikan. Aku mau hati-hati ya, entah. Tentu. Kocok aku kasih hati-hati.
Wah, ini ada bis low deck. Ini mau kemana ya bis low deck ini? Terakhir lihat bis low deck itu di Terminal Poris Agramas. Tapi ini nggak tahu bukan Agramas kayaknya. Ada yang tahu? Mungkin teman-teman? Kalau minta di bawah ya. Sekitar jam 9 malam kita sudah tiba di gerbang tol Kali Kangkung. Ini merupakan ending dari tol Trans Jawa ruas mana ya ini? Ruas Palimanan ke timur lah pokoknya. Biasanya banyak bus-bus yang lewat sini itu kontrolan dulu di rumah makannya di daerah Weleri, daerah Kendal itu. Tapi kalau Sudirut Tugas Jaya ini nggak pakai kontrol, langsung menuju ke Solo. Mas, apa ini? Macam apa? Mampir bela kontrol ya mampir kalau mampir mau pelanggaran kok tergantung
kita keluar dari tol di gerbang tol Salatiga karena ada penumpang yang turun di daerah Salatiga. Selanjutnya kita langsung melanjutkan perjalanan lewat bawah saja alias tidak lewat tol. Jam 10 lebih 23 menit, kita tiba di Boyolali, tepatnya di terminal Boyolali yang lama. Ternyata ada sedikit trouble ya, bisnya ini terpaksa harus berhenti dulu. Begitu turun, saya mencium bau kampas yang apa ya, kampas kobong gitu, pokoknya bau kampas yang khas gitu. Setelah dikonfirmasi oleh driver, ternyata bus ini kampas remnya trouble. Entah kampas remnya habis atau apa, saya kurang paham. Yang jelas bus ini masih istilahnya ngadem dulu, belum bisa melanjutkan perjalanan dulu. Jadi sambil nunggu bisnya, kita bisa ngopi-ngopi dulu di angkringan sambil nunggu bisnya bisa jalan kembali. Niatnya sih nungguin armada Sudiro Tunggajaya yang lain yang masih ada di belakang, tapi ternyata posisinya jauh. Tadinya mau dioper gitu penumpangnya biar ikut armada lain, tapi karena posisinya jauh ya terpaksa bis melanjutkan perjalanan dengan kondisi trouble pada kampas rem. Jadi bus gak bisa jalan normal ya, terpaksa harus nyalakan Saint Hazard
dan jalannya itu nggak bisa lebih dari 30 km/jam. Karena jaga nih, ya namanya kampas rem itu kan penting ya, buat ngerem itu harus pakem. Kalau misalkan kampasnya trouble ya glondor, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi keputusan dari kru bus tetap jalan, tapi dengan kondisi jalan pelan-pelan saja biar selamat. Ya kita pengennya yang selamat. Jadi sebenarnya sih Boyolali Solo itu nggak jauh ya, paling kalau normal sih setengah jam gitu udah nyampe. Cuman ya kalau pelan-pelan gini tuh bawaannya tuh ngantuk, pengen tidur, mana udah malam kan. Kalau tidur ya takut kebablasan, ya udahlah kita nikmatin saja perjalanan malam ini seadanya saja. Ya saking pelan-pelannya itu sampai diblongin dengan bis-bis yang lain tuh, suruh duluan nggak apa-apa lah, biar duluan aja kan. Ya alhamdulillahirabbil alamin, sekitar jam 11 lebih, enggak tahu jam 11 lebih berapa. Sudah sampai di Solo, tepatnya di daerah Fajar Indah. Saya mau turun di sini saja karena mau dijemput oleh teman di daerah sini. Enggak ngikut sampai ke Tirto lagi karena ya khawatir kejauhan nanti teman jemputnya. Udah enggak apa-apa. Overall perjalanan kali ini cukup menyenangkan. Ada aksi ngeblong-ngeblongnya dan juga ada rinjalnya juga, tapi yang penting tiba di tujuan dengan selamat. Oke friend, kita sekarang sudah turun dan alhamdulillah perjalanan selesai, finish dengan selamat. Walaupun tadi ada insiden kampas remnya trouble, jadi dari Boyolali menuju ke Solo harus pelan-pelan, gak bisa kenceng-kenceng karena ya kampas remnya sedang trouble. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai tuntas. Apakah kalian tertarik untuk naik Sudiro Tunggajaya Arhutara? Atau punya pengalaman tentang, atau punya pengalaman pernah naik Sudiro Tunggajaya Akhtara, share pengalaman kalian di kolom komentar, oke? Okay? Sampai jumpa di trip selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai tuntas. Tonton juga ya video-video menarik lainnya di sini. Dan jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video menarik lainnya. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.